bisa ngepis serananya. Assalamualaikum sahabat semua. Di sini saya mendapatkan koloni apis serana yang bersarang di bawah tumpukan batu. Itu koloninya terlihat keluar masuk dari celah batu ini. Kapan ini Mas nengok ini Mas? Ada sarang di sini Mas. Lebahnya bersarang. Ya, kalau ketemunya baru kemarin. Kemarin Mas ya. Oke. Kotak ini beliau sendiri yang telah membuatnya. Karena sarangnya ada di bawah celah batu ini, langkah awal kita adalah membongkar tumpukan batu. Pelan-pelan Mas, santai. Sahabat, ini sisir sarang apis serananya sudah terlihat. Mbak, bukan ini. Onal. Jepet ini. Hah? Jepet ini. Pelan-pelan. Seperti biasa, kita berikan asap terhadap koloni apis serananya ini. Enggak apa-apa kalau nggak lain. Kami merugikan kita sendiri. Kalau kita mendapati koloni seperti ini, kita mendapatkan tantangan tersendiri. Karena sifat alamiah lebah apis ini, dia akan masuk ke sela-sela batunya ini. Mudah-mudahan kita berhasil mendapatkan ratu apis serananya nanti. Kita mempergunakan pisau. Kita ambil sarang yang paling kecil dulu ini. Kotak Mas Rik, sudah Mas Rik. Sini aja. Ini bersama Dang Bus, si pengusaha sarang walet dari desa kami. Sarang walet milik beliau ini, juragan dari Padang Plasan. Kita iris. Kemudian kita langsung mendapatkan keberadaan ratunya. Jadi proses pemindahannya bisa berlangsung cepat. Kita letakkan ke dalam kotak. Kosongan Mas. Kemarin berarti. Lagi itu walaupun jauh, aku ditanjakan ini apa dia, kira-kira burung langit ni. Oh ya, aku masih tidak.
Madunya sudah kosong sahabat. Kalau kita menumpukan sarang ini kemarin, ini masih penuh madunya. Yang bagian atas ini adalah tempat madu. Sudah kosong. Jatuh sahabat. Semua sarangnya telah saya ambil. Sekarang kita mencari keberadaan ratu apisnya. Bukan ada ogrok-ogrok mah. Mudah-mudahan saya menemukan ratu apisnya. Tutup lagi mas, ini mas, bagian sini mas. Lagi, tambah lagi, tutup lagi, sini ya. Kamu pintu warung, kau nomor? Biar enggak ini, masalahnya kotaknya enggak sama panjang. Gak enak mas, selai-selai. Karena koloninya bersembunyi di celah-celah batu, untuk mendapatkan ratunya kita mengupayakan pembongkaran. Nah inilah guys, susahnya kita mencari ratu apis serana yang bertempat atau yang bersarang di lokasi yang banyak rongganya. Kita harus sabar. Batunya longsor sahabat.
ratunya berhasil kita dapatkan, kemudian kita kurung. Inilah ratu Apis Serana. Kalau belum jeli, dah sehari mungkin nggak ketemu. Kita ngikatkan sisir sarangnya ini. Sudah mas? Mas? Isap, kita pasangkan satu lagi ini. Oh itu juga masih ada anaknya. Yang masih ada anaknya kita pasangkan ke frame budidaya. Belajar cara mengikatkan sisir sarang ke frame budidaya. Kurang iki kan mas, mentok kan? Sarang nyangkut nggak apa-apa? Abis sarang. Banyak yang mati lah. Ini oke. Ratunya sudah saya masukkan dan sisir sarang yang ada anaknya sudah masukkan. Karena ini nggak begitu banyak telurnya, kita buang saja yang ini. Kita ambil. Ini juga. Karena ratunya sudah ada di dalam, kita tunggu beberapa saat. Kita mengamati koloni Apis Serananya ini masuk ke dalam kotak. Bagian koloninya sudah mengetahui keberadaan ratu. Mereka langsung berduyun-duyun masuk ke dalam kotak. Mereka sudah masuk ke dalam kotak budidaya. Sahabat, misi kita dalam memindahkan koloni lebah pada kesempatan kali ini berhasil. Saya dibantu sama Adang Busran dengan Mas Tri Susanto. Telah berhasil memindahkan koloni Apis Serana yang bersarang di tumpukan batu. Sampai lagi dalam kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.